piano, kala jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Haruskah aku lari dari
jalan seorang pria muda dengan jaket lusuh di pundaknya. Di sela bibir tampak mengering, terselip sebatang rumput liar. Jelas menatap awan berarah, wajah murung semakin terlihat. Dengan langkah kontai tak terarah, keringat bercampur debu jalanan. Engkau sarjana muda, resah mencari kerja, mengandalkan ijazahmu. Empat tahun lamanya bergelut dengan buku untuk jaminan masa depan. Langkah kakimu terhenti di depan halaman sebuah jawatan. Teman nyamuk nakal
dan segumpal harapan. Kapankah datang tuan berkantong tebal? Habis berpasang-pasang, tuan belum datang. Dalam hati rasa menjerit bimbang. Apakah esok hari anak-anakku dapat makan? Oh Tuhan, beri setetes rejeki. Dalam hati yang bimbang berdoa, beri terang jalan anak hamba. Kabulkanlah Tuhan. Berkantong tebal. Habis berpasang-pasang, tuan belum datang. Dalam hati rasa menjadi bimbang. Apakah esok hari anak-anakku dapat makan? Oh Tuhan, beri setetes rejeki. Dalam hati yang bimbang berdoa, beri terang jalan anak hamba. Kabulkanlah. Sinar matamu tajam namun ragu, kokoh sayapmu semua tahu. Tegap tubuhmu takkan tergoyahkan, kuat jarimu kala mencengkram. Bermacam suku yang berbeda bersatu dalam cengkrammu. Angin genit mengelus merah putihku yang berkibar sedikit malu-malu. Merah membara tertanam wibawa, putihmu suci
penuh karisma. Pulau-pulau yang berpencar bersatu dalam kibarmu. Terbanglah Garudaku, singkirkan kutu-kutu di sayapmu. Oh ya, berkibarlah benderaku, singkirkan benalu di tiangmu. Bahwa sebenarnya kita mampu. Mentari pagi sudah membumbung tinggi. Bangunlah putra-putri Ibu Pertiwi. Mari mandi dan gosok gigi. Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sangsaka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi khayalan. Puing berserakan di segenap penjuru. Bekas pertempuran, bau amis darah, sisa asap mesiu. Sesak nafasku, mayat-mayat bergeletakan, tak terkubur dengan layak. Dan burung-burung bangkai menatap liar, dan burung-burung bangkai berdansa senang. Di ujung sana banyak orang kelaparan, ujung lainnya wabah busung menyerang. Di sudut sana banyak orang kehilangan, sudut lainnya bayi bertanya bimbang, "Mama, kapan ayah pulang?" "Mama, sebab apa berat?" Mayat-mayat bergeletakan, tak terkubur dengan
dan burung-burung bangkai menatap liar, dan burung-burung bangkai berdansa senang. Dari mereka yang tak mengerti apa-apa, suara tangis terdengar dari bekas reruntuhan seorang ibu muda yang baru melahirkan, lama meratapi sesosok tubuh mayat suaminya. Dan burung-burung bangkai menatap liar, dan burung-burung bangkai berdansa senang. Tinggi peradaban, teknologi berkembang, senjata hebat terciptakan, sarana pembantaian semakin bisa diwujudkan. Berhentilah, jangan salah gunakan kehebatan ilmu pengetahuan untuk menghancurkan. Dan burung-burung bangkai menatap liar, dan burung-burung bangkai berdansa senang. Berjuta
kepala tertunduk haru, terlintas nama seorang sahabat yang tak lepas dari namamu. Terbayang baktimu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu. Bernisan bangga, berkafan doa dari kami yang merindukan orang seperti.
kehe. Dia tak pernah kebingungan, dia tak pernah ketakutan. Apa kata orang tentang gawatnya krisis energi? Seakan suara azan yang dikasetkan, sementara itu sang bilal gawat ulas mendengkur. Hitam dari kulit buaya. Selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Ini hari aku rasa kopi nikmat sekali. Tas hitam dari kulit buaya, mari kita pergi memberi pelajaran ilmu. Pasti itu murid bengalmu mungkin sudah menunggu. Laju sepeda kumbang di jalan berlubang, selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang, banyak polisi bawa senjata berwajah garang. Bapak Umar Bakri kaget dapat gerangan, berkelahi pak jawab murid seperti jagoan. Bapak Umar Bakri takut bukan kepala, itu sepeda butut dikebut lalu cabut kalang kabut cepat pulang. Buset, standing dan terbang. Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, Umar Bakri, 40 tahun mengabdi, jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Umar Bakri, Umar Bakri, banyak ciptakan menteri. Umar Bakri, profesor, dokter, insinyur pun jadi. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikabiri? Di jalan berlubang, selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang, banyak polisi bawa senjata berwajah garang. Bapak Umar Bakri kaget dapat gerangan, berkelahi pak jawab murid seperti jagoan. Bapak Umar Bakri takut bukan kepala, itu sepeda butut dikebut lalu cabut kalang kabut. Bakri kentut cepat pulang.
Omar Bakri, Omar Bakri, pegawai negeri. Omar Bakri, Omar Bakri, 40 tahun mengabdi. Jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Omar Bakri, Omar Bakri, banyak ciptakan menteri. Omar Bakri, bikin otak orang seperti otak Habibie. Tapi mengapa gaji guru Omar Bakri seperti dikebiri? Bakri, Bakri, sian amat lo jadi orang. Gawat. Janji, coba saling mengerti apa di dalam hati. 22 Januari tidak sendiri, aku berteman iblis yang baik hati. Jalan berdampingan tak pernah ada tujuan, membelah malam mendung yang selalu datang. Ku dekap erat, ku pandang senyummu dengan sorot mata yang keduanya buta. Lalu ku bisikan baris kata-kata putus asa. Sebentar lagi hujan. Dua buku teori kau pinjamkan aku, tebal tidak berdebu, ku baca selalu. 4 lembar fotomu dalam lemari kayu, ku pandang dan ku jaga sampai kita jemu. Jalan berdampingan tak pernah ada tujuan, membelah malam mendung yang selalu datang. Senyummu dengan sorot mata yang keduanya buta. Lalu ku bisikan sebaris kata-kata putus asa. Sebentar lagi hujan. Thank you.
bulan memasuki pelataran rumah sakit yang putih berkilau. Di dalam ambulan tersebut tergolek sosok tubuh gemuk bergelimang perhiasan. Nyonya kaya pingsan mendengar kabar putranya kecelakaan. Dan para medis berdatangan kerja cepat, lalu langsung membawa korban menuju ruang periksa. Tanpa basa-basi ini mungkin sudah terbiasa. Tak lama berselang super helicak datang masuk membawa korban yang berkain sarung. Seluruh badannya melepuh akibat pangkalan bensin ecerannya meledak. Suster cantik datang mau menanyakan, dia menanyakan data si korban. Dijawab dengan jerit kesakitan, suster menyarankan bayar ongkos pengobatan. Ay, sungguh sayang korban tak bawa uang. Suster cantik ngotot lalu melotot dan berkata, silakan bapak tunggu di muka. Hai motaraku, hai motaraku, jerit si pasien merasa kesakitan. Lama berselang super helicak datang masuk membawa korban yang berkain sarung. Seluruh badannya melepuh akibat pangkalan bensin ecerannya meledak. Suster cantik datang mau menanyakan, dia menanyakan data si korban. Dijawab dengan jerit kesakitan, suster menyarankan bayar ongkos pengobatan. Ay, sungguh sayang korban tak bawa uang. Suster cantik ngotot lalu melotot dan berkata, silakan bapak tunggu di muka. Hai motaraku, hai motaraku, jerit si pasien merasa diremehkan. Hai motaraku, hai motaraku, jerit si pasien merasa kesakitan.